Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang prospek rumah sewa. So, di hadapan saya ni adalah sebuah rumah teres, rumah sewa di kampung Pulau Meranti, Puchong. Okay, bisnes rumah sewa ni adalah satu bisnes yang kata orang tu dapat mencipta income passive setiap bulan. Maksudnya, pemilik dia tu hanya perlu membina rumah sewa dan setiap bulan akan menerima bayaran sewa daripada penyewa mereka lah. Jadinya contoh macam di hadapan saya ni adalah sebidang tanah blok banglo. So tanah ni kalau ikut pandangan mata kasar saya lah, dia keluasan sekitar dalam lebih kurang suku ekar, 10 ke 12 ribu kaki persegi. Dia facing ke arah jalan kampung, ada jalan tar. Dikelilinginya dikelilingi kawasan lok banglo kampung ni ada banyak rumah-rumah lah. Depan saya ni pun ada lagi rumah sewa. Sana triple story, itu taman. Ini rumah banglo. Ini adalah tanah yang diorang buat rumah sewa lah. Okay, kita tengok sikit secara lebih dekat macam mana bentuk rumahnya dan berapa pintu. Sewa ni ada dua pintu. Di hadapan kita ni dua pintu, di belakangnya yang kali hijau tu berkemungkinan ada lebih kurang dua atau tiga pintu lah. Di hadapan saya ni adalah satu lot banglo. Perluasan dia saya jangka mungkin sekitar 6 ke 7,000 square feet. Okey, kita tengok. 6 ke 7,000 square feet ni sebenarnya boleh buat berapa pintu rumah sewa. Kita tengok jiran sebelah dia ada buat rumah sewa. Kita bilang berapa dia punya pintu yang boleh dibuat untuk rumah sewa. Dia punya design dia, bahagian depan sekali ni dia buat macam parking kereta. So, keseluruhan tanah tu dah jadi sebaris rumah teres tingkat. Jadi tak ada jalan masuk lah. So, dia punya kereta kena parking dekat luar. Kena parking dekat luar di jalan kampung. Ni jalan tar kampung. So, kita tengok lebih dekat. Satu, dua. Ada gap di tengah-tengah, dia jadi macam semi-D. Tiga, empat pintu. Empat pintu. Desain rumah ni saya boleh katakan rumah teres tingkat dia macam semi-D sebab dia ada gap kat tengah-tengah ni. Ada sebab kenapa dia buat gap. So ada empat pintu. So bagi sesiapa yang berminat untuk menjadi, untuk mencipta passive income setiap bulan, untuk menjadi tuan rumah ke daun, bolehlah membeli lot-lot banglo yang berkeluasan 5,000 square feet ke atas. Di mana-mana kawasan, janji kawasan tu kawasan yang ada demand lah. Okay. So, saya boleh katakan untuk tanah yang 6 ke 7,000 square feet ni, tak sampai 10 saya rasa. So, boleh buat 4 pintu rumah sewa. 4 pintu rumah sewa. So, dekat sini market rumah sewa dia. Saya tanya lebih kurang dalam 6 ke 700 ringgit sebulan. Kalau 700 ringgit sebulan ada 4 unit sudah 2800 sebulan. Pendapatan tuan rumah ke daun ni lah. Yang macam ni dia dapat dalam 2800 sebulan dengan tanah yang perluasan sekitar dalam 5 ke 6000 square feet ni. So yang ni dia memilih untuk buat hanya 2 pintu. So selebihnya dijadikan parking. Macam ni rugi sikit lah. Dia rugi space. Dia hanya dapat 2 pintu. Kalau 700 bulan baru 400 lah. Kalau saya, saya akan buat yang design macam ni. Jadi kos tanah dia dekat kampung Pulau Meranti Puchong ni, harga tanah dia sekitar dalam RM50 sekaki. Katakanlah tanah ni keluasan dia 5,000 square feet. So RM50 sekaki. 50 kali
5,000, 250,000. Tanah saja, harga tanah saja. Dan kalau nak bina rumah macam ni, ini kos dia lebih kurang satu unit lebih kurang dalam 40,000 ke 50,000. Kalau 4 unit kita boleh andaikan paling-paling murah pun dalam bajet dalam 200,000 lah. So 200,000 rumah campur tanah dalam 250,000. Kalau campur dengan mungkin peralatan apa semua, kita boleh bolehlah katakan total kos dia 450,000 ke 500,000 untuk menghasilkan income pasif bulanan, untuk menghasilkan income pasif bulanan sebanyak RM700 per unit ataupun RM2,800 sebulan. RM2,800 sebulan kalau 10 tahun lebih kurang dalam 28,000, 10 tahun pula 10 bulan 28,000, kalau setahun 10, 11, 12, 13, 14, 15,000 something. Lebih kurang 15,000 something setahun, 15 ke 16,000 setahun. Okey, unit ni ada 4 pintu. So satu pintu disewakan dengan RM700 sebulan. So kalau 4 pintu tu dalam RM2,800 sebulan. RM2,800 ni kali dengan setahun dalam RM33,600. Jadi dengan modal sekitar RM450,000 atau RM500,000, kalau bahagi dengan RM33,600 tu lebih kurang dalam 14 ke 15 tahun untuk dapatkan balik dia punya modal asal. Tapi kelebihan dia kalau orang tu ada cash, bila dia buat, dia beli tanah dan dia buat rumah ni dengan cash, dan selepas tahun ke-15, bila masuk tahun ke-14 atau 15 tu seolah macam dah balik modal lah. Balik modal. Jadi selepas tahun 14 atau tahun ke-15 tu dia dah menjana keuntungan lah. Pasif yang tidak ada limit lagi lah. Selagi ada bulan dan bintang. Itu kelebihannya kalau jadi tuan rumah kedaun dengan modal cash. Kalau ambil loan tu tengoklah, RM500,000 tu kalau dia ambil loan katalah 25 ke 30 tahun, bulanan dia sekitar dalam RM2,500. So adalah sedikit positif. Kalau dia sewa RM2,800 ada positif RM300 lah, macam tu. Jadi terpulang pada tuan-tuan lah sama dia nak ambil loan ataupun nak buat secara cash, secara tunai lah. Jadi bagi sesiapa yang memang ada duit yang lebih, duit cash yang lebih, nak beli tanah, nak beli tanah kosong, nak buat rumah sewa ni, bolehlah contact saya. Nanti saya propose lot-lot banglo yang bersesuaian dengan bajet untuk tuan-tuan buat rumah sewa. So kalau nak info yang lebih banyak, bolehlah hubungi saya di talian 012-918-5187, 012-918-5187, Encik Wan Property Agent. Segala kesilapan harap dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.